Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, khusus kepada Bapak Imam dan Naib Imam, kepada tamu-tamu kami yang hadir di Masjid Raya Baitul Rahman, yang datang dari luar kota, dan kepada seluruh mustami' radio yang turut menyiarkan ceramah subuh di Masjid Raya Baitul Rahman, tambah lagi pemirsa Baitul Rahman Masjid Raya TV dan penonton YouTube yang ada di tiga negara, di Indonesia, Malaysia, dan Thailand Selatan. Masih kalah kita juga. Ceramah saya yang lalu di Thailand sudah dinonton oleh 2000 penonton, di Malaysia 1000, tapi di Aceh baru 300 penonton. Tidak apa-apa, yang penting senang kita. Dari dakwah ini sudah dinonton oleh tiga negara. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kali ini kita akan memperkenalkan empat wali Songo dari Aceh yang membawa Islam ke Pulau Jawa. Makna wali di sini adalah wali Allah. Tapi dalam bahasa Arab wali juga disebut dengan teman setia, ya. Jadi teman setia itu wali. Atau dalam perkawinan yang menjadi saksi nikah wali juga. Tapi wali yang disebut dalam istilah wali Songo itu adalah wali Allah. Ulama besar yang banyak pengikutnya, yang keramat, maka disebut wali. Jadi Songo itu bahasa Jawa. Songo itu maknanya sembilan. Wali sembilan itu adalah sebuah lembaga yang berkedudukan di Surabaya, di Ampel. Jadi di situ kedudukannya, sedangkan anggotanya di seluruh Jawa, ada dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa dan Jakarta di zaman dulu. Tapi yang menarik, empat wali ini berasal dari Aceh. Walaupun berasal dari Aceh, tapi bukan orang Aceh juga, kecuali satu orang, ya. Kita mulai dengan wali pertama. Wali pertama itu namanya, ya, Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim. Dari mana asal-usulnya? Itu khilafiah juga. Banyak ahli sejarah yang berbeda-beda pendapat. Yang pertama menyebutnya beliau itu dari Mesir datang ke Paseh menjadi pendakwah di Paseh. Ada juga yang menyebutkan beliau dari Samarkand itu, ya, daerah Uni Soviet sekarang nih, ya, atau daerah Bukhara, datang ke Samarapaseh, ya, berdakwah. Yang ketiga ada yang menyebutkan beliau dari India. Kenapa dari India? Gelarnya Maulana.
Karena di zaman dulu yang ada gelar ulama maulana cuma di India. Nah, jadi beliau artinya dari India. Tapi ada satu lagi pendapat, beliau berasal dari Persia. Wallahu a'lam. Yang jelas beliau telah berjasa berdakwah di Samudra Pasai abad ke-14 dan kualitas umat di Pasai itu semakin baik, telah menjauhkan diri dengan adat istiadat yang bertentangan dengan syariat Islam. Jadi Maulana Malik Ibrahim ini kemudian meninggalkan Pasai menuju Gresik. Gresik, Jawa apa? Jawa Timur ya? Nah, menuju Gresik. Sehingga beliau di situ terkenal dengan Maulana Sunan Gresik, ya, Sunan Gresik, yang sampai sekarang makamnya sangat dihormati oleh umat Islam. Ada satu hal yang menarik, istrinya itu dari Birgen, jadi Putri Jempa. Jadi kerajaan Jempa itu di Birgen zaman dulu, ya. Istrinya Putri Jempa dan telah melahirkan satu anak, dinamakannya Rahmat. Kemudian terkenal nanti dengan Raden Rahmat dan terkenal juga dengan nama Sunan Ampel. Nah, itu orang Birgen ibunya, ya, dibawa ke sana. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi makam yang sangat mirip dengan makam Malikus Saleh adalah makam Maulana Malik Ibrahim ini, ya. Kenapa mirip? Sama-sama dibeli dari Gujarat. Dari Gujarat India. Makam termahal di Indonesia ini, ya. Terindah. Yang pertama yang paling indah makam di Indonesia ini adalah makam Ratu Nahrisyah di Pasai. Itu kaligrafi Yasin Tamat. Dan sangat indah. Terindah di, bukan di Indonesia, terindah di dunia. Sangat indah. Mungkin kita orang Aceh ini jarang ke Pasai untuk melihatnya, ya. Jarang. Tapi yang datang ke Pasai itu dari Belanda, dari Jerman, dari Perancis, dari Arab. Tiap hari ada orang yang datang jauh-jauh melihat makam Ratu Nahrisyah yang luar biasa itu. Di YouTube juga ada. Dan makam kedua terindah adalah makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Kenapa mirip-mirip? Karena didatangkan dari Gujarat. Gujarat itu India, ya. Nah, itu makam terindah. Boleh nanti lihat-lihat. Jangan pergi entah kemana-mana, ya. Pergi entah ke gunung-gunung, entah ke laut, ya. Tapi ke ziarah ke makam-makam Raja Adil, Raja Islam, jarang. Ini bagian dari penipuan setan juga kepada umat Islam. Untuk apa kita ke kuburan ulama dan raja-raja itu? Bukan menyembah kuburan. Berziarah itu perlu untuk kita ingat mati. Kita juga akan mati. Kemudian berdoa di situ. Berdoa dalam makna kita juga harus seperti almarhum yang punya ilmu, yang punya kelebihan. Kita berdoa kepada Allah. Tidak masalah ziarah, dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Maulana Malik Ibrahim. Setelah lama di Pasai, kemudian berangkat ke Jawa mengislamkan tanah Jawa. Nah, tadi anaknya Raden Rahmat itu dewasa, yang lahir di Pasai juga, tapi ibunya dari Birgen. Ibunya dari Birgen, kemudian besar
dan bapaknya sudah tua. Anaknya menggantikan kedudukan ayahnya. Nah, ini luar biasa alimnya Sunan Ampel nih. Dan menjadi ketua. Dan rara lembaga itu 9 orang, ulama-ulama besar. Jadi Sunan Ampel ini, Raden Rahmat namanya, menjadi ketua. Ketua ulama, apa namanya itu, mufti yang luar biasa. Pokoknya semua tunduk kepada beliau karena alimnya yang luar biasa. Contohnya apa? Ada seorang ulama juga, dari Aceh juga, tapi sesat. Namanya Syekh Siti Jenar. Kalau ingin dibaca nanti, baca di dalam buku Tasawuf Modern oleh Profesor Dr. Hamka. Dalam buku Tasawuf Modern, cerita Syekh Siti Jenar dari Aceh ini. Jadi Syekh Siti Jenar ini menganut aliran sesat. Dia mendakwahkan dirinya ana al-haq. Nah, saya yang benar. Saya Allah. Saya Allah, katanya. Dia mengakui dirinya Allah. Lalu Sunan Ampel tadi diutus polisi untuk memanggilnya ke Ampel. Ampel itu di Surabaya. Nah. Datanglah polisi ke rumah Syekh Siti Jenar. Wahai Syekh Siti Jenar, Anda harus menghadap Sunan Ampel sekarang juga. Tidak ada Syekh Siti Jenar di sini. Yang ada Allah, katanya. Jadi pulang polisi melapor, wahai Syekh, katanya tidak ada Syekh Siti Jenar. Yang ada Allah di sini. Kembali, katakanlah Allah diperintahkan untuk menghadap saya. Jadi polisi itu datang lagi. Allah, Anda diperintahkan oleh Sunan Ampel untuk menghadap beliau di masjid. Tidak ada Allah di sini. Yang ada Syekh Siti Jenar. Tapi sudah dikatakan tadi, kalau dia masih beralasan, bawa secara paksa. Dibawalah secara paksa, kemudian diadili mau taubat atau tidak. Rupanya Syekh Siti Jenar ini penganut Wahdatul Wujud, ini sebuah aliran sesat. Dia tidak mau bertaubat, akhirnya dihukum pancung di lapangan. Itu darahnya yang terpencerat itu apa? Berzikir. La ilaha illallah. Detik-detik darah itu semua setelah dipancungkan terbang darah itu. Berzikir la ilaha illallah. Semua orang sudah mengutuk itu yang benar, itu yang salah. Jadi ulama itu salah, yang benar yang Syekh Siti Jenar. Darah-darahnya pun berzikir. Tapi kata Sunan Ampel, itulah setan kalau dipancung. Akhirnya darah-darah itu menyatu dan terbang. Ini ditulis oleh Profesor Dr. Hamka dalam bukunya Tasawuf Modern. Coba baca sendiri. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, itu hebatnya Sunan Ampel. Ampel itu kan nama kampung di Surabaya. Dan saya juga pernah berziarah di malam Jumat, Kliwon. Jadi saya berziarah di malam Jumat ke makam Sunan Ampel itu. Orang, ya Allah, seperti di Mekah. Cukup banyak manusia. Tidak bisa kita pergi, orang jualan macam-macam. Dan yang paling banyak, pengemis paling banyak. Jadi jangan coba-coba kasih uang untuk satu orang. Kita tidak bisa keluar.
nanti diserbu kita oleh pengemis. Jadi hal yang sama juga pengalaman saya ketika saya ziarah makam Imam Syafi'i di Pustat Kairo. Begitu juga banyak sekali pengemis di makam Imam Syafi'i itu. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, sudah dua orang kan? Tinggal dua orang lagi, sudah cukup jamaah ini. Yang ketiga, ulama besar dari Aceh menjadi salah seorang wali songo itu adalah, ini agak sedikit berbeda pendapat juga ya, Sunan Kudus. Nah, Sunan Kudus. Sunan Kudus juga keturunan dari Sunan Ampel. Beliau itu kenapa disebut dari Aceh juga? Ketika remaja dikirim oleh orang tuanya ke Pasai. Belajar di Pasai karena Pasai itu tempat ulama besar, tempat dayah terkenal, sehingga alim dia. Ini pendapat Profesor Dr. Husin Jayadiningrat, ya. Profesor Dr. Husin Jayadiningrat dalam bukunya Islam Jalan Lurus. Tapi di Ensiklopedia Islam bukan Sunan Kudus, ya. Beliau adalah yang dari Pasai itu, Maulana Isa. Maulana Isa. Jadi salah seorang dari sembilan wali itu juga. Maulana Isa. Maulana Isa lahirnya di Surabaya tapi alimnya di Pasai. Kalau begini sudah lima orang kan. Nah, jadi karena khilafiyah itu mana yang benar di antara salah satu itu. Cuma yang tidak ada khilafiyah yang terakhir. Nah, yang terakhir itu adalah beliau itu Syarif Hidayatullah. Nah, itu putra dari Mufti Kerajaan Pasai. Ini sangat panjang ceritanya. Setelah remaja dikirim ke Mekah, ke ulama di Mekah, alim. Setelah alim pulang ke Pasai, tapi negeri Pasai sudah dihancurkan oleh Portugis. Kemudian beliau tidak turun di Pasai karena pelabuhannya sudah hancur, tidak lagi bisa singgah kapal di situ. Beliau terus berlayar ke Jawa dan naik ke daratan, menjadi tamu dari kerajaan Islam Demak. Kemudian dikawinkan dengan adik sultan, kemudian diangkat panglima itu secara ringkas. Kemudian melawan Portugis, Portugis kalah. Dia memproklamasikan bebas dari Portugis dan menamakan kota yang ditaklukkan itu Sunda Kelapa, dirubah nama menjadi Jayakarta. Jayakarta. Jayakarta kemudian berubah menjadi Jakarta. Didirikan oleh putra Aceh. Palatihan kata orang Portugis, Syarif Hidayatullah dalam bahasa Arab, Fatahillah dalam bahasa Arab juga, adalah orang Aceh, keturunan Arab juga, keturunan Said. Beliau itu Said, keturunan Rasulullah, tapi lahirnya di Kampung Bima, Pasai, Aceh. Jadi, bolehkah kita gembira atau bangga seperti itu? Boleh. Karena kebaikan-kebaikan itu boleh kita banggakan. Yang tidak boleh kita banggakan, ketua perampok ASEAN Aceh. Itu yang jangan. Tapi yang baik-baik itu tidak masalah kita banggakan. Betapa bangganya orang-orang Iran. Orang Iran itu percaya. Hampir setengah. Setengah ulama-ulama besar di negeri Islam di dunia itu orang Iran semua. Orang Iran, bukan orang Arab. Sampai sekarang orang Iran itu sangat bangga dengan Islam. Karena bangsa mereka yang luar biasa, Imam Ghazali, Iran,
Imam Hanafi Irak, Imam Hambali Irak, orang Irak, ya. Imam-imam lain, Imam Muslim, perawi hadis Irak, mereka sangat bangga kalah orang Arab. Nanti boleh ditanyakan kepada Profesor Doktor apa yang ceramah tentang sejarah, Pak. Setengah dari ulama-ulama besar, ahli ilmu pengetahuan, Ar-Razi, ya, itu Iran semuanya. Kita juga bangga di Indonesia ini, Aceh Pulau Por juga kan. Tetapi zaman dulu, sekarang Aceh kamu coba, mana li muncul yang hebat-hebat, apa boleh buat. Nah, tapi insya Allah suatu zaman nanti, suatu saat nanti, orang Aceh juga akan hebat-hebat kembali, insya Allah. Nah, jadi kita timba semangat ulama-ulama besar dulu untuk kita tanam kembali kepada generasi yang akan datang, insya Allah. Hanya sampai di sini, lebih dan kurang kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.